Halo, selamat siang. Salam beraktivitas buat semua pemirsa. Kali ini masuk yaitu ke penanganan pada motor Jupiter MX khususnya. Di sini yaitu mengalami kasus bila dinyalakan kemudian yaitu saat mau setar dan koplingnya ini tidak normal. Aliasnya nanti ketika saat ini motor mau jalan jadi dimasukkan gigi langsung jundal dan langsung saja jadi seperti ini. Untuk lebih jelasnya sobat bisa yaitu hidupkan terlebih dahulu. Ya, oke. Okay. Jadi ketika dimasukkan gigi dan kopling di sini sudah ditekan, kemudian langsung gigi dimasukkan. Ya, jadi seperti ini. Langsung mati motor. Oke, okay? Perhatikan. Ya, jadi langsung jundal begitu. Jadi ini mengalami kendala yaitu saat dioper langsung jundal, aliasnya tidak ngopling. Dan bisa diulangi lagi sobat biar lebih jelas. Ya, perhatikan itu sedang dioper ya. Dan kopling di sini sudah ditekan. Kemudian di sini perhatikan bahwa penyebabnya yaitu di sini juga sudah tidak ada respon. Aliasnya begini, saat yaitu keadaan motor ini ngopling normal, biasanya ini tidak terjadi yaitu longgar seperti ini. Dan ini tidak bisa buat kopling, bisa saya ambilkan kunci ring ukuran berapa sobat kira-kira buat yaitu bila ada yang mengalami kasus pada motor yaitu yang sama. Ya, perhatikan. Jadi saat sudah ditekan ini sudah melangsung mentok sobat. Ini tidak ada ayunan yaitu aba-aba kopling ini normal. Oke. Untuk langkah selanjutnya ketika mengalami hal yang sama yaitu saat dioper langsung jundal dan setelah sudah disetel setelannya normal. Untuk langkah selanjutnya langsung saja kita oprek bersama kira-kira itu dari apa penyebabnya sobat. Dan langsung saja sebelumnya harus yaitu oli ditap terlebih dahulu. Ya, itu sedang proses pengetapan pada oli. Ini ditemanin sama salah satu sahabat karib saya. Ya, jangan lupa sebelum membongkar pada bagian kopling harus dikeluarkan terlebih dahulu yaitu olinya, sobat. Itu olinya juga sudah hitam. Ya, untuk langkah kedua, perhatikan. Harus lepas yaitu pada bagian selah ataupun engkol dari motor Jupiter MX di sini. Ya, ini akan saya tanya kemudian kira-kira ini apanya sobat. Biasanya ini mengalami hal yang sama. Ini salah satu yaitu dari yang biasa ini menemani hari-hari saya sobat. Itu biasanya apanya kira-kira itu bro? Perkiraan lahar jebol. Lahar jebol, oke. Itu baru perkiraan. Oke, itu perkiraan. Jadi ada lahar yang sudah mengalami minta diganti sobat. Jadi sebelumnya langsung saja nanti ini sudah dilepas baru ketahuan apakah benar-benar dari lahar yang bermasalah ataupun yang lainnya. Langsung saja nanti kita simak bersama untuk hasilnya sobat. Ya. Oke. Nanti itu kira-kira apanya sobat. Langsung saja tonton videonya sampai dengan selesai biar tidak salah paham pada saat itu menangani kasus yang sama jika Anda mengalami yaitu pada motor Jupiter MX khususnya yang mengalami saat. Waalaikumsalam. Saya jelek. Iya. Thank you.
Jadi ini harus dilepas terlebih dahulu pada kabel koplingnya, sobat. Setelah dilepas, baru kemudian bisa dibuka pada bagian bak koplingnya. Ya, ternyata perhatikan, di sini sudah diperkirakan, yaitu tadi mengalami jebol pada bagian laher copot. Iya, bener ya. Ya, ini laher kopling ambrol, bro. Jadi ini permasalahannya ada di laher kopling yang ambrol. Ini kemudian aslinya di sini ada laher, yaitu buat saat proses penarikan pada saat kita mau kopling. Jadi pada kopling manual di sini harus ada laher buat ke astutnya. Jadi ini harus nanti ada laher yang berada di stud koplingnya, sobat. Jadi untuk selanjutnya langsung saja dibuka pada bagian rumah kampas kopling. Kemudian nanti akan terlihat, yaitu pada bagian dalam itu di sini. Biasanya ini di sini ada yang harus dilepas juga pada bagian lahernya. Ini baru setengah laher yang ada di sini. Ini gelangan lahernya, sobat. Ya. Ini sudah terlepas. Jadi ini rumah lahernya, ataupun di sini harusnya ini ada laher, sobat. Ini nanti akan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ini harus dilepas, diambil ini dari cincin laher yang ada di rumah lahernya ataupun dari tangkapan dari rumah kopling, sobat. Ini harus dilepas terlebih dahulu. Bisa dilepas, sobat. Kena, sobat. Jadi ini cincin dari laher ada masih, itu terdapat pada bagian sini tadi, dan ini harus diganti. Ketika nanti sudah diganti, hasilnya akan kita simak bersama videonya. Dan jangan lupa like, share, komen, kemudian subscribe, karena subscribe itu gratis, sobat. Selanjutnya dibersihkan terlebih dahulu, dan nanti ikuti untuk cara proses pemasangannya. Ini sedang dibersihkan terlebih dahulu sama rekan yang menemani hari-hari saya. Oke, ini dibersihkan terlebih dahulu, nanti tinggal pasang. Oke, sekarang yaitu masuk ke tahap pemasangan. Oke, sobat, ketika sudah dibersihkan semua, kemudian langsung yaitu proses penggantian. Di sini saya sudah siapkan, yaitu karena di sini untuk saya gunakan menggunakan yang aslinya. Oke, langsung saja. Jadi ini yang masih bagus. Kemudian kalau yang tadi itu yang sudah rontok lahernya, bisa ambilkan, sobat. Jadi itu laher yang tadi rontok, biar lebih jelas. Jadi ini aliasnya ini seperti ini, seharusnya masih ada pelor, kemudian ini rontok. Jadinya mengakibatkan ketika saat dioper nggak bisa diem motor, aliasnya tidak bisa ngopling. Jadi langsung gentak, langsung jundal, dan kalau tidak bisa mengimbangi motor mati, kemudian ataupun langsung jatuh. Ini harus diganti dengan cara, jadi ini harus diganti ya. Untuk cara memasangnya jangan dari sini tapi dari dalam. Oke, seperti ini, sobat. Ya, pasang, sobat. Oke, untuk cara memasangnya seperti itu. Langsung ditekan perlahan, kemudian nanti akan masuk dengan sendirinya. Oke, ini sudah terpasang, sobat. Jadi kalau masang itu tinggal ditekan saja. Jadi posisi laher di sini ditekan pelan-pelan, nanti akan masuk dengan sendirinya. Ataupun kalau agak susah ataupun terjadi itu karena presisi, jadi harus ditumpu menggunakan alat itu yang buat numpu. Di sini apapun bisa, kemudian di sedikit diketok. Jadi cara kerjanya seperti ini, sobat. Jadi ketika dalam posisi tidak ada laher ataupun lahernya rontok, kemudian ini tidak bekerja, aliasnya karena ini itu mengait pada yang ada stud, yaitu pada bagian bak kopling, sobat. Jadi
karena ini harusnya mengungkit ataupun yaitu menarik dari bagian setut yang ada di sini. Kemudian lah rontok ya, di sini ngoplong dan tidak bekerja ataupun tidak bisa menarik dari tangkepan rumah kopling ini sobat, karena kopling manual di sini harus menggunakan yaitu proses penekanan pada tuas kopling yang ada di tangan ataupun di handle. Lain beda halnya dengan yang menggunakan yaitu tipe dari gaya sentrifugal. Karena apa? Karena dia akan mengembang dengan otomatis ketika putaran tinggi. Langsung saja kalau sudah seperti ini sobat, untuk cara memasangnya di sini langsung saja nih, biar untuk lebih jelas, untuk khususnya untuk pemula. Kalau yang sudah ahli dalam penanganan, terbiasa, dan maaf kata, bukannya saya menggurui, tapi sekedar menginformasikan ataupun berbagi ilmu dan sharing. Karena di sini yaitu harus ditopkan, aliasnya di sini ada titik ini sobat. Jadi titik ini harus dicari, di sini ada titik juga. Ini ada titiknya, saya perjelas. Ya, di situ ada titiknya sobat. Ya, di situ menggunakan yaitu tanda ataupun titik untuk proses pemasangan pada bagian ininya bro. Oke, langsung saja karena ini titik ada di sini dan ini harus ketemu titik, langsung saja dimasukkan seperti ini ya, jadi dimasukkan seperti ini sobat, bisa pahami bersama. Dan langsung saja dilanjutkan sama sahabat saya pasang. Oke. Ikuti untuk langkah pemasangannya, semoga bisa membantu untuk sahabat yang mau belajar, khususnya untuk pemula. Kemudian nanti hasilnya dari penggantian laher di sini saksikan bersama. Oke, tetap terus panteng. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kemudian nyalakan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Dan selamat menonton sampai dengan selesai. Untuk cara mengencangkannya, kalau bisa ini yaitu harus disilang dari sini kemudian ke sini, ataupun dari sini kemudian ke sebelah sini. Jangan satu-satu, karena apa? Untuk mencari yaitu kepresisiannya sobat, biar makin biar lebih joss. Untuk selanjutnya tinggal langsung yaitu proses pemasangannya saja, dengan cara langsung saja dipasang seperti ini. Oke. Ya. Jadi cukup mudah, semoga bisa dipahami ataupun bisa belajar bersama. Ya sobat, setelah sudah dibaut semua, kemudian diperhatikan di sini harus dimasukkan yaitu kabel dari kopling, kemudian yaitu menuju pada bagian setut dari kopling. Ya, caranya seperti itu. Jadi dimasukkan. Oke sobat, perlu diperhatikan bahwa kalau tadi ini di sini saat proses belum bongkar, dan untuk pengecekan di sini saat ditekan menggunakan tangan di sini tidak ada, yaitu tidak terasa pegas, yaitu tertarik. Kalau ini sudah tertarik, aliasnya kalau tadi menggunakan kunci Inggris kan sobat. Jadi kalau tadi itu tidak ada ayunan seperti ini. Ini sudah ada ayunan. Kemudian langkah selanjutnya tinggal saja pasang pada bagian yaitu engkol ataupun kickstarternya sobat. Ya, itu sedikit.
sedang dipasang. Ya, itu sudah dikencangkan dengan cara yaitu diputar dengan searah jarum jam. Kemudian tinggal yaitu dibaut pada bagian baut tap ataupun baut dari oli sobat ini, karena untuk Jupiter MX di sini menggunakan yaitu tutup yang seperti ini. Ini bisa dibersihkan kemudian yaitu langsung ditutup. Sembari yaitu menunggu dari pemasukan olinya, saya akan di sini sedikit yaitu mengenai tadi. Kalau sebelumnya ini di kopling ini tidak seperti ini sobat, jadi tidak langsung balik, aliasnya langsung plus mampres begini, tidak ada aba-aba untuk respon kembalinya dari tuas. Untuk sekarang sudah, dan langsung saja tinggal dinyalakan dan kemudian dicoba. Kalau tadi itu di kopling tidak bisa, aliasnya langsung jundal, dan sekarang perhatikan saat di kopling sobat. Oke, itu sudah normal. Iya, aliasnya sudah jos bro. Dan kemudian jangan lupa subscribe, nyalakan saja loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Sudah selesai dan selamat beraktivitas. Terima kasih.